Hai, assalamualaikum. Apa khabar semua adik-adik? Okey, seperti biasa kita bersiaran sekali lagi dalam Awani Junior. Hari ini anda akan ditemani oleh saya Raja Chamjah Zaid dan Abang Hilal. Abang Hilal hari ini tak ada kerana Hilal ada urusan lain. Tak apa, jangan risau. Saya tetap akan menemani anda sepanjang 15 minit ini dan seperti biasa kami akan paparkan kepada anda 3 video yang menarik yang telah dihantar oleh sekolah-sekolah di seluruh Malaysia ini dalam Awani Junior. Dan cerita kita yang pertama, kita nak paparkan satu video yang dihantar oleh pelajar sekolah kebangsaan Kompleks Gombada ini yang kononnya ada satu pokok kelapa yang sangat unik di Besut, Terengganu. Macam mana pokok dia tu? Jom kita tengok. Selamat datang ke Kampung Mangkuk. Tahun 2017 tahun melawat Terengganu. Mari bersama-sama melawat Kampung Mangkuk. Kami sedang menuju ke sebatang pokok kelapa yang paling wow di Kampung Mangkuk. Jom follow. Follow. Jom. Okey, menarik sebenarnya video tadi tu. Unik juga sebenarnya pokok dekat Kampung Mangkuk tu. Kelapa, pokok kelapa yang panjang tapi condong. Kreatif adik-adik SKKGB ni. Tahniah, video yang menarik, potong cerita yang sangat menarik. Siap nanyi lagi. Bagus. Satu video yang menarik. Okey, saya berada di mana sekarang? Inilah dia bilik makeup Astro Awani. Ini Prita, salah seorang daripada baca berita kita. Baik, kita nak ke video yang seterusnya. Video yang seterusnya ni agak menarik juga sebab sebenarnya video yang ni menceritakan bagaimana di Kemaman dulu ada satu banjir besar yang melanda dan murid-murid ni kembali ke tempat kejadian untuk melihat sendiri perkembangan terkini. Kita saksikan video seterusnya. Saya Ara daripada My LB Channel TV PSS SK Binjai Kemaman Terengganu. Inilah jalan raya yang terputus dua akibat bencana banjir yang teruk berlaku pada tahun 2013 di seberang Tayo Kemaman. Encik ceritakan sedikit kebangkitan semula Kampung Tayo Hulu selepas bencana banjir pada tahun 2013 dan 2014 melanda. Okey, rumah ni telah dibina semula selepas hampir runtuh. Ketika itu dengan kos yang ditanggung oleh Kerajaan Persekutuan. Jadi saya bagi pihak Kerajaan Persekutuan, pihak JKK, Seberang Tayo Hulu merakamkan ucapan terima kasih tidak terhinggalah kepada Kerajaan Pusat kerana membantu penduduk-penduduk yang terjejas teruk akibat banjir pada tahun 2013 dan 2014. Terima kasih. Sekarang
Sekarang saya bersama dengan salah seorang mangsa banci. Assalamualaikum makcik. Salam. Boleh makcik perkenalkan diri? Nama saya Cik Wang dan Cik Wang Karim. Apakah pengalaman makcik ketika mangsa banjir yang teruk melanda pada tahun 2013 dan 2014? Pengalaman? Pengalaman tu memang menakutkan lah kira. Sebab kira pertama kali pengalaman makcik ditimpa bencana banjir dengan menenggelamkan rumah sebahagiannya sampai parah kepala. Ini adalah salah sebuah rumah yang mana pernah ditenggelami air paling teruk sehingga menenggelami seluruh bumbung. Okey, mengenai video tadi tu yang pasal banjir di Kemaman, adik tu pun interview orang kampung kat situ, pengungsi JKK pun kat situ, adik tu interview, bagus. Sebenarnya satu story ataupun konten yang sangat bagus kerana dia mempunyai nilai news value yang sangat tinggi, perkisahan yang sangat bagus, jalan cerita yang bagus. Mungkin dari segi penyampaian pengacara tu kalau lebih confident, lebih bagus. Lepas tu pada yang juru kamera tu yang ambil video tu kan, pastikan sebelum ambil gambar tu anda berada dalam kedudukan yang stabil dan gambar anda akan lebih tak ada goyang-goyang lah, jadi lebih stabil, lebih tersusun, lagi menarik sebenarnya. Apapun cerita yang bagus. Okey, kita nak berehat seketika. Lepas kita kembali ni seperti biasa, yang ke mana-mana ada satu lagi video dan tips mingguan untuk Awani Junior. Okey, kita kembali lagi dalam rancangan Awani Junior yang bersiaran setiap hari Ahad jam 11.30 pagi yang memaparkan kesemua video-video yang dihantar oleh kebanyakan pelajar-pelajar sekolah, baik sekolah menengah ada, sekolah rendah ada, dan anda semua memang sangat awesome, sangat best, sangat menakjubkan. Baik, seperti biasa, seperti minggu-minggu yang lepas juga, kita setiap minggu ada tips yang akan dipaparkan kepada anda untuk memperbaiki jalan penceritaan anda, penyampaian anda, video anda. Jadi, saksikan tips Awani Junior untuk minggu ini. Okey, itu dia tips Awani Junior untuk minggu ini. Adik-adik tahu tak apa benda ni? Inilah dipanggil G-Arm. Mana shot yang menarik juga daripada dapat dihasilkan melalui G-Arm ni. Okey, kita nak ke video terakhir yang dihantar oleh salah sebuah sekolah daripada Terengganu juga mengenai pasar pagi yang ada di tepi rumah. Macam mana tu? Jom kita saksikan. Jalan punya jalan dah sampai di jalan utama Tontok Tasik. Wah, ada pasar pagi. Pasar pagi ini terletak di antara celah-celah rumah penduduk kampung Tontok Tasik. Pasar pagi ini bukan hanya buka sekejap sahaja, iaitu antara jam 9 hingga jam 12. Barang-barang yang dijual juga lebih murah berbanding pasar-pasar yang lain. Jurujualnya terdiri daripada penduduk tempatan. Tetapi sejak akhir-akhir ini ada penjual dari luar yang datang menjual di pasar pagi kampung Tontok Tasik ini. Selain itu, pembeli bukan sahaja sendiri daripada penduduk kampung sekitar, tetapi orang dari daerah luar juga datang untuk membeli di pasar pagi ini. Tapi berpindah lah, dulu sana. Lepas tu pindah ke Pinang, lepas tu sini, kali yang ketiga. Bezanya penduduk kat sini ya? Penduduk mana yang selalu pergi? Dari daerah mana ke ada penduduk dari luar? Dari luar yang di sekitar ni, sekitar-sekitar ni. Kalau masa ikut masih panggil semua ni, yang kau nak ke panggil sini lah.
Oh, ni hantar nak tak bukit ni mahal kan? Nah, iya. Ya, baru. Okey dek, sempoi. Pengacara tu memang sempoi. Bagus. Confident level yang sangat bagus. Dan naratif cerita pun sangat baik sebenarnya. Tak sangka, ramai orang tak sangka sebenarnya dan tak tahu pun ada pasar pagi dekat-dekat rumah je. Ha, itu satu story yang bagus sebenarnya. Tapi dalam masa yang sama, kita kena jaga sound tu. Sebab sound tu bila kita ambil dengan handphone, kadang-kadang kalau kita jauh-jauh kan, dia tak dapat pick up. So, kita kena dekatkan sikit dengan kamera ataupun handphone tu. So then sound lebih clear lah, lebih jelas. Satu lagi kalau nak ambil pakai handphone tu, pastikan kalau boleh kurangkan kegaran tu. Bila nak ambil tu, pastikan anda betul-betul stabil, betul-betul selesa yang kedudukan tu dan baru rekod. Itu akan lebih membuatkan video anda lebih menarik. Baik, itu dia ketiga-tiga video untuk kita paparkan dalam Awani Junior untuk minggu ini. Dan jangan lupa kepada adik-adik di luar sana yang masih belum menghantarkan video kepada kami, bolehlah berbuat demikian dengan menghantarkan video anda dan sinopsis yang ringkas mengenai video tersebut ke www.awanijr.com. Dan kini karya anda lebih dihargai. Okey, itu saja dapat kita paparkan untuk Awani Junior untuk minggu ini. Jangan lupa teruskan menghantar video lebih banyak lagi. Sekian daripada saya, Raja Hisham Zaid. Assalamualaikum. Bye-bye.